Jadi nggak fair kalau misalnya aku juga bekerja mati-matian gitu. Maksudnya dia juga kan suami yang gue nyari duit kok, jadi lo yang sibuk gitu. Aku juga sadar sendiri bahwa aku sebagai perempuan kayaknya gue harus lebih perhatian keluarga di rumah, kerjakan apa yang aku suka. Yang penting pagi-pagi bangun, bikinin sarapan buat anak, suami. Pasti suami tuh kalau berangkat kerja aku selalu bangun. Nggak pernah tuh misalnya kerja terus aku masih tidur itu nggak pernah. Pasti dia udah bangun, aku udah bangun. Dia keluar dari kamar, aku udah siapin sarapan. Dia pergi, aku anterin keluar. Gitu deh, kayak ibu rumah tangga banget.